Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, para hadirin jemaah maghrib yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelumnya segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Pertemuan kita di sebelum ini sampai pada ayat 61 ya. Di firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffat rusuluna wa hum la yafarritun. Jadi ayat yang menegaskan akan kekuasaan Allah ke atas seluruh makhluknya. Allah katakan wal qahir fawqa ibadihi. Jadi Allah ini maha menguasai atas seluruh makhluknya. Dan di sini secara spesifik Allah menyebutkan ala ibadihi, ini manusia ya, lebih kepada manusia. Nah, disebut secara khusus di sini manusia karena manusia ini dia juga memiliki sifat qahir. Jadi dia juga berkuasa ya, kepada sesamanya paling tidak. Nah, tetapi Allah di sini menegaskan akan kekuasaannya ke atas hamba-hamba, sehingga paling tidak ayat ini nanti dari segi akhlak ini justru membuat orang-orang menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka-mereka yang merasa berkuasa ataupun mereka-mereka yang suka berkuasa ke atas orang lain ya. Orang-orang yang suka menindas dan sejenisnya. Nah, kemudian lanjutannya Allah menyebutkan di sini, dan ayat ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, jadi sekedar diulang saja. Wa yursilu 'alaikum hafazatan. Jadi Allah mengutus kepada kalian malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Jadi menjaga kita ini daripada berbagai macam keburukan, kecuali sesuatu yang memang Allah telah tuliskan ke atas kita. Nah, sampai Allah mengatakan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffat rusuluna. Nah, ini terkait dengan ayat di atas. Ayat sebelumnya Allah katakan wallazi yatawaffakum billail. Jadi Allah yang menidurkan kalian di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah juga mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Tsumma yub'atsukum fihi.
Jadi Allah yang telah mematikan orang saat tidur, Allah kemudian membangkitkan kembali liyuqdha ajalun ajalun musamma. Untuk kemudian orang yang dibangunkan itu melanjutkan usia yang Allah telah tentukan kepadanya. Nah, tetapi tentu ada yang nanti Allah matikan, seperti ayat yang pernah kita sampaikan juga sebelumnya, dan di sini disebutkan Allah yatafal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya, jadi ada yang ruhnya dilepaskan dan tidak dikembalikan, ada yang kemudian dikembalikan, ya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Jadi wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Jadi ada yang ruhnya itu tidak dikembalikan lalu kemudian dia mati, dan ada yang dikembalikan sampai tiba waktu ataupun ajalnya. Nah, Allah di sini menyinggung di ayat 61, hatta idza ja'a ahadukumul maut, sampai seseorang tiba ajalnya, ketika maut tiba, tawaffathu rusuluna wa hum la yafarritun. Jadi orang yang dimatikan itu diwafatkan oleh malaikat maut, wahum la yafarritun, dan mereka ini tidak jadi mereka ini amanah, ya, amanah. Jadi mulai daripada kehidupan sehari-hari kita ini dijaga oleh para malaikat, sampai bukan hanya, jadi kalau penggalan di belakang Allah katakan wa yursulalakum hafazatan, Allah mengutus kepada kalian malaikat-malaikat yang menjaga di sini menjaga fisik. Nah, tetapi Allah juga mengatakan bukan hanya fisik kalian dijaga, tapi sampai ruh kalian juga dijaga. Jadi tidak ada yang memperlakukan kita semena-mena. Jadi Allah menjaga kita ini lahir dan batin sebenarnya. Jadi semuanya dijaga. Jadi kita dijaga dari atas, dijaga dari bawah, ya. Dan kita nanti akan lihat ayat lanjutannya bagaimana di depan nanti, ya, bagaimana Allah melindungi kita daripada berbagai macam azab, baik dari atas maupun dari bawah. Allah kirim malaikat kepada kita untuk menjaga kita daripada berbagai macam mara bahaya. Nah, sampai ketika kita meninggal, ruh kita keluar, ruh pun dijaga oleh malaikat. Wahum la yafarrutun. Jadi mereka ini tidak berlaku yang tidaklah terhadap, artinya mereka betul-betul amanah membawa ruh tersebut. Dan di sini disebutkan وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله من ذلك. Jadi dikatakan, jadi mereka menjaga betul ruh orang yang wafat itu, ya. Jadi وينزلونها حيث شاء الله, jadi mereka membawanya, menurunkan, ya, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana min al-abrar fa fi 'illiyyin, sekiranya ruh tersebut tergolong kepada orang-orang yang baik, maka tempatnya ada di 'illiyyin. Jadi 'illiyyin ini kalau dalam bahasa sederhana itu tempat yang tinggilah, ya. Nah, wa in kana min al-fujar fa fi sijjin, kalau sekiranya ruh tersebut ruh yang tidak baik, maka tempatnya fisijin, sijin itu penjara. Nah, hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Nah, intinya ada ruh tempat orang-orang baik dan ada ruh tempat orang-orang yang tidak baik. Jadi orang yang baik tempatnya lain, yang tidak baik juga tempatnya lain. Jadi berbeda-beda tempat. Nah, jadi di Al-Mutaffifin kalau itu juga mengisyaratkan tentang apa yang disampaikan di sini. Nah, kemudian disebutkan di bawah wa qawlu thumma ruddu ila Allah maulahumul haq. Nah, kemudian setelah mereka membawa ruh tersebut, ya, dengan penjagaan yang luar biasa, ya, mereka tidak memperlakukan yang tidak-tidak kepada ruh tersebut, kemudian thumma ruddu ila Allah maulahumul haq. Lalu kemudian ruh itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai maula ataupun tuan daripada ruh tersebut. Nah, di bawah ini dalam tafsir ini disebutkan satu hadis. Jadi ini sekedar mengingatkan saja tentang perjalanan arwah, ya, dari jasad menuju ke langit dan sampai dikembalikan ke jasad.
Nah, ini hadis ini banyak sebenarnya. Jadi dan ini riwayat siapa ini? Ini dikatakan di sini akhrajahu Ahmad, ya, dan seterusnya wa qala al-Mundhiri isnaduhu sahih, ya. Jadi kata Imam Al-Mundhiri isnad ataupun sanad daripada hadis ini sahih. Walaupun hadis ini gharib, ya, tapi makna gharib di sini bukan aneh artinya. Gharib ini itu apa namanya? Dia peringkatnya di bawah daripada hadis masyhur. Jumlah perawinya sedikit tapi sanadnya sahih. Jadi kalau dikatakan gharib pun masyhur, ya, atau belum, ya kan? Nah, itu biasa mutawatir, itu dilihat dari segi jumlah perawi sedikit atau banyak. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang mutawassit. Jadi ada mutawatir, ada masyhur, ada gharib. Dan nanti istilahnya fard, ya, dan seterusnya lah. Baik. Nah, di sini ada satu hadis an Abi Hurairah fi dzikri su'udil malaikah birruh min sama' ila sama' hatta yantahi biha ila sama' allati fi Allah azza wa jalla. Haitsu qala haddatsana Husain ibn Muhammad dan seterusnya sampai an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi qala innal mayyit tahdhurul malaikah. Jadi dikatakan orang kalau sudah meninggal itu didatangi oleh malaikat. Jadi maksudnya ini ketika hendak mati begitu, ya. Jadi orang yang mau meninggal, nah di sini dikatakan orang yang dikatakan mayit, ya, artinya calon mati maksudnya, ya. Dia didatangi oleh malaikat. Fa idza kana ar-rajulu shalih qalu, dan malaikat ini tidak satu orang. Jadi mereka datang banyak rame-rame, ya. Nah, apabila yang calon meninggal ini orang yang baik, maka mereka mengatakan ukhruji ayyatuha an-nafs at-thayyibah kanat fil jasad at-thayyib. Jadi keluarlah engkau wahai jiwa yang baik yang berada di dalam jasad yang baik. Ukhruji hamidatan wa abshiri biruh wa raihan. Jadi ini malaikat yang mengatakan demikian. Keluarlah dengan terpuji, ya, dan bergembira dengan apa namanya, angin yang sejuk dan wewangian. Nah, kira-kira maknanya begitu, ya. Ruh wa raihan. Wa rabbi ghairi ghadban, dan bergembiralah engkau dengan Tuhan yang tidak murka. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. Dan kalimat-kalimat tadi ini terus saja dikatakan oleh para malaikat sampai kemudian arwah tadi itu keluar. Jadi kalimat-kalimat ini itu membuat ruh itu mudah untuk keluar, ya. Karena jadi kita tidak tahu ini alam gaib, para hadirin, ya. Dan saya kira semua kita akan mengalaminya insyaallah pada suatu ketika, kita tidak tahu kapan. Tapi ini menyebabkan ruh itu dia keluarnya mudah. Dan nanti di ayat, di salah satu ayat Allah katakan di sana, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ayat itu juga menjelaskan tentang ini. Jadi orang-orang yang istiqamah dalam agama ini, dalam beberapa penafsiran disebutkan pada saat dia hendak meninggal dunia, itu malaikat tatanazzal, malaikat para turun, banyak yang turun malaikat dan membisikkan kepada orang yang akan meninggal ini, orang yang istiqamah ini, apa dikatakan oleh para malaikat, la tahzan wala takhafu. Jadi jangan takut dan jangan bersedih. La takhafu wala tahzanu. Jadi jangan takut, jangan bersedih.